Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo para fans Ikatan Cinta dan fansnya Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua diberi kesehatan, rezeki yang berlimpah dan dimudahkan segala urusannya. Yang tentunya berjumpa kembali bersama saya, bersama channel kesayangan kalian, yang akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate. Kabar hari ini, reaksi tiga aktor ini di luar dugaan saat saksikan kemesraan Arya Saloka dan Amanda Manopo di atas panggung. Penasaran seperti apa? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke guys, tapi sebelum lanjut ke dalam pembahasan, alangkah baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Karena channel ini akan selalu menginformasikan berita-berita terbaru terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka. Tonton video ini sampai selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya ya guys ya. Dilansir dari Gora Juara, chemistry yang dibangun Arya Saloka dan Amanda Manopo sebagai pemain sinetron Ikatan Cinta memang sudah tidak diragukan. Menjadi pasangan fiksi dalam sinetron Ikatan Cinta selama hampir 2 tahun membuat akting Arya Saloka dan Amanda Manopo terlihat sangat natural. Arya Saloka dan Amanda Manopo selalu dipuji dan disukai penggemar Ikatan Cinta karena peran keduanya sebagai pasangan suami istri. Amanda Manopo memerankan tokoh Andin, sedangkan Arya Saloka memerankan tokoh Aldebaran dalam sinetron Ikatan Cinta. Tak hanya fans Arya Saloka dan Amanda Manopo yang menyebut mereka fans Aladdin atau Aldebaran dan Andin yang dibuat baper, namun juga rekan sesama artis. Seperti yang terekam dalam perayaan ulang tahun Ikatan Cinta yang kedua beberapa waktu lalu, terlihat Amanda Manopo menyanyikan sebuah lagu bersama Arya Saloka. Ulang tahun Ikatan Cinta dirayakan secara langsung di RCTI pada tanggal 19 Oktober 2022 lalu. Dalam perayaan ulang tahun tersebut dihadiri oleh seluruh pemain utama Ikatan Cinta, yaitu Gema, Glenka, Cisara, Evan Sanders, Amanda Manopo, dan Arya Saloka, dan juga pemain pendukung lainnya. Dalam perayaan ulang tahun Ikatan Cinta tersebut dimeriahkan juga oleh Inul Daratista dan tiga presenter kondang tanah air, yaitu Ayu Dewi, Indah Herlambang, dan Denny Cagur. Perayaan ulang tahun yang bertajuk Celebration of the Day 2 tahun Ikatan Cinta sukses membuat fans Arya Saloka dan Amanda Manopo baper dan melenyot. Karena di acara tersebut, untuk pertama kalinya Amanda Manopo dan Arya Saloka kembali tampil di atas panggung setelah kabar miring yang beredar tentang hubungan keduanya. Dalam acara tersebut, Amanda Manopo menyanyikan sebuah lagu berjudul Suara Hati di atas panggung dan ditemani Arya Saloka. Seperti biasa, akting, chemistry dan improvisasi Arya Saloka dan Amanda Manopo selalu membuat penonton terlena, termasuk ketiga aktor ini. Evan Sanders terlihat ikut bereaksi dengan ekspresi kaget dan kemudian ketawa saat menyaksikan interaksi Arya Saloka dan Amanda Manopo. Sedangkan Indra Herlambang dan Denny Cagur terlihat saling memberi kode dengan saling sikut dan berbisik dan tersenyum saat melihat penampilan Arya Saloka dan Amanda Manopo. Setelah 2 tahun tayang di RCTI, sinetron Ikatan Cinta masih menjadi salah satu sinetron favorit masyarakat Indonesia.
Salah satu hal yang menjadikan Ikatan Cinta disukai oleh fans adalah karena chemistry pasangan Arya Saloka dan Amanda Manopo. Oke guys, mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.